terima kasih untuk kali ini, dan pada siang hari ini saya di tempat Pak Wanto di Desa Mekar Mulia di Kecamatan Kuranji. Ini adalah salah satu peternak burung puyuh yang baru pertama kali mungkin di sini, Pak, ya. Baru pertama kali, atau ada berapa? Ada tiga. Salah tiga berarti, bukan salah satu. Salah tiga. Jadi yang salah satu dari peternak puyuh di sini sudah lumayan berkembang. Beliau ini memperbanyak anakan burung puyuh sendiri, sekaligus untuk hasil produksinya telur puyuhnya seperti ini. Untuk hasil tertinggi dari 500 ekor burung puyuh menghasilkan telur berapa, Pak? 4 sampai 5 rak. Rak dalam satu raknya berapa isinya? Isinya 90. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Untuk pembelajaran di burung puyuh ini dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Oke, terima kasih, Pak. Jadi beliau ini adalah salah satu CPM calon penerima manfaat di program Yes. Jadi nanti setelah melakukan ikut pelatihan di program Yes ini, maka ini adalah salah satu program yang akan kita masukkan di HK atau hibah kompetitif di program Yes. Perkenalkan, nama saya Wanto, peternak puyuh di Desa Giri, Desa Mekar Mulia. Jadi kami dari program Yes ingin bertanya, kapan mulai budidaya burung puyuh ini? Saya mulai berternak tahun 2001 bulan 8 dan sampai sekarang. Lalu gimana pemeliharaan dan perkembangan burung puyuh ini? Pemeliharaan kami karena masih otodidak, jadi hanya pemeliharaan biasa aja, seperti pembuangan kotoran dan pemberian pakan. Oke, jadi produksi selama berternak ini sudah pernah melakukan pencatatan atau belum? Kalau pencatatan kami kan ilmu tentang akuntansi kurang, jadi hanya biasa-biasa aja. Jadi selama ini belum pernah melakukan pencatatan, pengeluaran dan pemasukannya belum ada, ya? Nggak ada. Modal awal karena puyuh 150 ekor dan teman-teman. Nah, ini untuk pemberian pakan ini berapa kali sehari, Pak? 3 kali, pagi, siang, sore. Untuk pemberian pakan sendiri berapa banyak, Pak, dosisnya ini? Maksudnya takarannya? 1 kali makan 2 cangkir. Ini untuk satu kandang. Satu kandang isinya kisaran berapa, Pak? 50 ekor. 50 ekor, nggih. Untuk pemberian minum, Pak, seperti apa? Sehari sekali. Satu hari. Di liter kanan kiri. Oh, di kanan kiri yang ini, Pak, ya. Ini untuk minumnya. Satu apa nih? Satu tabung. Habis satu hari, ya.